Guys, video aku yang mana aku dedahkan kezaliman Anwar menekan MPPN yang mewakili orang Melayu telah dikenakan community guideline. Kononnya suicide dan self-harm. Kepala otak kau! Ramai juga Wan Lanon yang tag Fahmi Fazil, PDRM, SPRM dan pelbagai jenis M supaya aku dikenakan tindakan. Korang ingat? Buat benda macam gitu akan buat aku berhenti bersuara. Dedahkan kezaliman Anwar ke atas MPPN. Aku akan terus lawan dan akan dedahkan lebih banyak lagi. Rupa-rupanya pada 1 Oktober 2023, Ahli Parlimen Kuala Kangsar telah dibawa untuk bertemu dengan seorang pegawai tertinggi SPRM di sebuah hotel di Damansara dan diugut akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media yang telah pun disediakan lebih awal untuk menyokong kerajaan. Sebelum itu, pada 26 September 2023, Ahli Parlimen Kuala Kangsar ini juga telah didatangi seorang taikun perniagaan bergelar Tan Sri yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri di sebuah lokasi sekitar Damansara. Beliau telah ditekan dan didesak untuk menyokong Perdana Menteri serta dijanjikan habuan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat. Perikatan Nasional mengutuk keras tindakan kerajaan Madani yang berterusan menyalahgunakan kuasa bagi melakukan intimidasi serta ugutan terhadap pemimpin pembangkang. Adalah dipercayai bahawa intimidasi dan ugutan inilah yang digunakan ke atas Ahli Parlimen Kuala Kangsar bagi mendapat sokongan agar kerajaan Madani kembali memperolehi sokongan 2/3 majoriti. Persoalan aku, kenapa terdesak sangat Madani ni nak 2/3? Adakah mereka mempunyai agenda yang lebih besar nak dilaksanakan?